Ya. Kalau nanti seperti itu saudara, kotaknya kalau meledak. Keren ya? Hello guys, welcome back to my channel. It's me, Celine Zadegen. Nah, sekarang kita mau unlock skin kapal atau Asian Dragon Hull. Jadi skinnya tuh kayak glow in the dark gitu. Jadi nggak perlu beli kayak di market itu sampai berapa ratus, 500.000 gitu, nggak usah lah, nggak penting. Jadi kita ngambil questnya itu di Moro's Peak Outpost. Pertama awalnya ngambil questnya di sini. Itu untuk membuka Asian Dragon Hull yang ini. Bisa tekan tab reputation, terus telltales, lalu Heart of Fire. Nih unlock the Asian Dragon Hull. Kan keren nih kapalnya, glow in the dark gitu. Percaya ya dong kayak aku. Skin gratisan tapi keren dong. Jadi kita nggak perlu top up hanya untuk kapal yang nggak keren. Oke, akhirnya kita sampai di Moro Peak Outpost. Jadi untuk ngambil questnya itu kita harus ini nih, vote for Telltale. Vote. Dan aku tancapkan pisauku. Oke. Lalu kita ke Ini orang. Ntar di sini ada nongol. Oke, jadi kita harus menunggu di sini setelah ngevote untuk wow. Si Babang datang. Tallulah told me she'd send for pirates who wouldn't shy away from battle, and here you are. I need your help and quickly. My crew are in danger. What? Aren't you Captain Pendragon? Last thing I heard, you didn't have a ship left, much less a crew. Oh, my friends and I parted ways long ago. But their personal effects were still aboard the Black Witch. Stitcher Jim must have taken them to use in his vile ritual. Did you say Stitcher Jim? Yes, the same wretch who freed me from my painting and deceived me into unleashing Flameheart. Not that I knew his name at the time, of course. They say he used to serve the Gold Hoarders, but it seems he's changed allegiance once again. Oh, trust me. I know who Stitcher Jim is. If he's working for Flameheart, we're all in trouble. Where is your crew now? I'm here. Rumors say he confronted them with an armful of dark relics and bound their spirits into some kind of cursed chest. Madame Olivia believes he might try and use its power to summon an Ashen Lord to the Sea of Thieves. Ashen Lords. Oke guys, jadi tadi setelah kita ngomong sama itu berdua tadi, ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi kita sekarang ke Liar's Backbone. Kita lihat ini petanya. Di petanya ini nih, Liar's Backbone S11. Jadi di sini kita ngambil kunci dan ngambil jurnal. Untuk menyelesaikan quest ini yang bisa dapat skin kapal dan skin badan, itu kita harus mendapatkan 5 jurnal. Dan salah satu jurnal itu ada di pulau ini, Liar's Backbone. Oke guys, kita sudah nyampe di Liar's Backbone. Jadi kita sekarang mau mencari di mana pintunya untuk mendapatkan kunci dan jurnalnya. Wah, sini kayak ada pintu tersembunyi. Buka. Wow, tetap cengeng. Wow. Buka, ayo. Wow, ada pintu rahasia di dalamnya, banyak kotak-kotak dan bangkai sekoci. Sekarang kita cari jurnalnya di mana. Wah, ada jurnal. Ya, ada buku. Red, we need a new plan. Okay, we need a new plan. Kita baca bukunya. Apa katanya? Okay, continue saja, tak perlu dibaca. Terus ambil kunci sekarang. Sekarang bukunya kita udah baca, jadi sekarang kita ambil kunci. Wah, ini ada teka-teki nih. Gimana nih cara menyelesaikannya? Bentuknya harus apa aja nih? Pertama kita cari huruf T. T. Lalu? Lalu kita cari huruf V. V. Lalu apa lagi? Satu lagi. P. Apa itu? Gak tahu huruf apa. Pokoknya ini bentuknya ya, saudara. Untuk membuka pintu. Lalu kita tarik tuasnya. Wow. Wow, ada pintu rahasia lagi yang terbuka. Lalu apa itu? Apa nih? Kunci.
Ada labu. Mysterious key. Ada kunci. Nah, ini dia kuncinya untuk kita buka pintu rahasia di seberang pulau sana. Jadi ini kuncinya harus dikantongin ya, nggak boleh hilang. Wah, kita dapat buku baru. Dapat halaman baru. Oke guys, tadi setelah kita ke Liar's Babylon, tujuan kita selanjutnya kita akan ke Devil Tears. Nah, tapi di Devil Tears ini ada kayaknya ada couple galleon emissary 2, jadi kita harus tetap hati-hati ya. Jangan sampai kita ditenggelamkan sama dia. Nah, jadi setelah kita dapat kunci dan buku, kita gunakan kuncinya itu di Devil Tears. Di Devil Tears ini dia ada 3 pintu untuk dapetin skin kapal dan baju dan badan. Nanti kita lihat gimana cara ngequestnya. Dan kita masih butuh 4 jurnal lagi. Semangat ya untuk mencari baju. Akhirnya kita sampai guys. Setelah perjalanan panjang kita sudah mengarungi lautan biru dan butek. Tunggu, ini pulaunya di mana? Belakang. Dan inilah pulaunya. Tada! Yup, boom. Kristal. Tidak bisa. Emperium. Jadi kita sampai di pulaunya, saudara. Jadi di sini kita tuh ada pintu rahasia. Eh, kuncinya di bawah belum, Bet? Udah mana? Jadi di sini tuh kita harus menghidupkan api yang di atas gunung ini. Bet, tungguin, Bet. Ikut. Adesin Guardian. Waduh, aku jatuh. Kampret. Saking ketakutannya aku sama dia. Patah kaki. Luar biasa, saking ketakutannya aku sampai jatuh, guys. Dan aku tak tahu gimana cara naiknya lagi. Ya, aku mah lihat tengkorak gitu, tengkorak berjalan gitu ya serem juga sih. Yes, jadi kita sudah sampai di puncak gunung dari Devil Tears. Jadi di sini kita nih harus menghidupkan api ini. Resurrection to Lake Chalice. Jadi apa ini? Wah, ada tengkorak tiba-tiba. Nah, jadi kita harus menghidupkan ini, caranya begini. R. Nah, sih, cakep banget gak? Nah, setelah lampunya hidup, tempat kuncinya mana, Bet? Di bawah air. Jadi setelah lampunya hidup kita turun lagi. Untuk mati ku hampir. Oke guys, jadi kita udah ngidupin lampunya di atas gunung tadi. Terus kita tadi ketemu teman baru dari India. Jadi sebelum itu kita harus mencari di mana pintu rahasianya untuk menemukan pintu-pintu. Ya, untuk mendapatkan jurnalnya. Jadi patokannya itu, ini ada tiang nih di sini. Enggak tahu ini tiang apa. Ini lantai merah nih. Ini tiangnya Maleficent kali. Tongkatnya Maleficent ditancapkan di sini. Jadi ini harus berjalan lurus aja ya. Berjalan lurus aja dari tongkat. Ikutin lantai merah. Hmm? Ikutin lantai merah. Lantai merah. Ya, kita menyelam, ikutin ini emperium-emperium ini. Nih tadi apinya itu buat nongol. Nah, jadi api yang kita hidupin tadi tuh untuk memunculkan si batu ini. Batu untuk meletakkan nih marbles. Jadi kita letakin aja ya, letakin F. Anjay. Anjay.
Nyala, apa yang terjadi? Gempa, coy. Coy, gempa, enggak napas. Enggak bisa napas, guys. Berenang lagi. Kalian jangan khawatir kalau mati di sini. I'm very brave now. Pulang atau masuk ke dalam, guys. Kita mau kenapa? Jadi kita ini setelah ini ada pintunya kebuka, jadi kita masuk, saudara. Masuk, berenang, 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 berenang. Wow, aku nggak punya pisang. Ada, makan pisang. Jadi ini gamenya sehat sekali ya, dimana-mana makannya buah. Berenang terus sampai ke dasar laut, belok kiri, belok kanan. Maaf ya, nggak bisa baca peta. Kanan kiri itu bingung saya. Terus di mana nih? Nah, abis itu ke kiri. Saya udah mulai habis bisa nafas. Oke. Lalu kita terjun bebas, loncat indah. Ya! Berenang ke kiri lagi. Di sini ketangkasan kalian diuji, guys. Oke, kita berenang-berenang mengikuti jalan, mencari. Ini pintu satu ya? Ini pintu pertama ya? Hah? Kan tiga pintu milih lagi. Ya, ini pintu masuknya ya? Pintu masuk tiga pintu apa ini ada pintu pertama? Belum. Hah? Belum tiga pintu. Oh, belum. Ini masih mau menuju pintu 1, 2, 3-nya ya? Nah, ini lurus aja, lurus. Iya, loncat lagi! Loncat lagi, ada lubang. Berenang aja. Berenang, berenang, berenang. Ke kanan. Yes. Bagian susah. Mulai kering. Loncat, 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 lari, lari. Eh, salah. Sini. Lari, 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 lari. Loncat! Op, 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 op. Ambil yang cancang. Loncat! Loncat! Oh, selamat saudara. Ya, lagi. Lalu lurus, lurus, lurus. Loncat masuk air. Berenang ke dasar laut. Berenang, berenang, berenang ke kiri. I don't want to turn back now. Ini ruangan apaan ini ya? Wow, luas juga. Berarti kita harus seberangin dulu. Lalu di sini ya kita harus mencari jurnalnya satu lagi. Jurnal kedua. Jurnal kedua. Oh, ini ada jurnalnya di sini. Jadi kita baca dulu jurnalnya. Continue, 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 close. Oke. Okay. Jadi ini guna patungnya ini apa nih ya? Si ibu-ibu ini ngapain nih di sini? Nah, ini gunanya tuh return to my ship kalau kalian mau ke kapal dengan segera. Jadi temuilah ibu ini. Oke, kita. Oke, lanjut. Mulai dari pintu paling kiri. Tunggu. Mana ini pintu 1, ini pintu 2, pintu 1 lagi? Oh, ini pintu 3. Nah, di sini ada 3 pintu ya, guys. Jadi untuk membuka skin kapal itu, Glow in the Dark atau Dragon Essence Hull itu dan skin badan dia kayak dia ini yang berkilau-kilau ini. Jadi kita harus menyelesaikan semua pintu-pintunya dari kiri, tengah, dan kanan. Jadi kita pertama-tama ke pintu kiri dulu. Ya, cara bukanya cara buka pintunya ini kita harus nih ada tengkorak nih. Lempar, bet. Kita harus menghidupkannya pakai api, no. Lemparnya begitu ya, saudara. Nah, setelah dia ngebacot, kita langsung masuk. Di sini dia rintangannya loh, kayak benteng Takeshi gitu, kampretnya. Maju. Tunggu, tunggu, tunggu. Maju. Wait. Hampir. Maju lagi. Lalu ditutup, guys. Jadi kita harus membukanya. Buka, tarik. Tarik, 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 tarik. Oke, kita masuk. Nah, di sini tuh
ada yang jaga pintu setelahnya, yaitu pasukan tengkorak. Habisin semuanya, habisin. Apa kalian? Apa kalian? Kalian cuma tengkorak kalian. Aku manusia. Kalian cuma tengkorak. Pan. Mati kau sebelum bangkit. Mati kalian, mati. Apa kalian? Dasar. Mana lagi? Mana lagi? Mana? Ini tak habisin kan semua. Tebein buat tebein. Tebein. Mampus kan, mampus, mampus, tewas kan kalian, tewas. Wah, ada nembak-nembak. Santoriu. Kok lama ini mati ibu ini. Habis. Makan pisang, makan nanas dulu, nanas. Pisang. Ini kita nyari persediaan lagi ya. Apa tadi butuhkan? Pisangnya buang, ambil kelapa. Oke, buka pintu setelahnya. Wow, banyak rintangan membentang. Walau harangan, rintangan membentang. Tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Haha. Bangke. Yuk maju, 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 maju. Maju, maju, maju. Seru juga nih game ya. Ada rintangan-rintangan gini. Ah, kebakar. Bos ini pada dekat-dekat. Enggak mau, enggak mau, enggak mau. Ih, kapan bakunya? Kita ini harus saling berbagi loh. Enggak. Bila aku mati. Berbagi kesenangan aja. Kau juga mati. Sehidup semati. Loncat. Oke. Ini jurnal selanjutnya, guys. Loncat. Nah, wah, dan di sini ada jurnal ketiga. Jangan sampai kelewat ya, di setiap pintu itu ada jurnal kan. Oke, di setiap pintu itu ada jurnalnya. Jadi tadi kan kita harus ngumpulin 5. Tadi ada satu di pulau itu, terus satu tadi ada di depan. Pas di depan pintu. Nah, ini kan ada buku jurnal ketiga nih. Aduh, jangan mati, sampai kelewat ya. Aduh, dia mati. Nyusahin aja nih orang. Tai kecil. Nah, itu jurnal ketiganya ya. Jangan sampai kelewatan ya. Karena kalau kelewatan baca. Dia enggak jadi questnya. Tunggu, aku mau loncat dulu nih. Loncatnya ke sini enggak langsung. Loncat. Oke. Baca, continue, close. Oops. Oops, siap. Ambil makanan. Lanjut. Makanan. Cut. Ikutin jalannya. Awas musuh. Us, aku hoki. Awas. Awas ya, hati-hati, ini ada trapnya. Kampret, mati ya, aku langsung ditusuk di enter. Tengkorak. Mampus kalian rata. Mati. Mampret. Apa sih kalian? Mati. Jangan kalian. Santori. Akan kubiarkan kalian hidup senang. Dia udah mati, mama. Biarpun kalian sudah mati, akan kumatikan lagi. Sok-sok nangis. Kita juga akan lebih kuat daripada pedangku. Iya. Tidak
nangkis dia. Kampret nih. Wih. Oke, kita makan. Habis peluru. Pecahkan palanya. I don't care, by the way. Is your final warning. Wow. Wow, ini kita buka pintunya lagi. Oh. Whoops. Oh, Jesus Christ. Ada orang yang lagi quest juga tadi. Ya udah enggak apa-apa. Di kapal itu. Bacok kampret. Bacok. Tadi ada orang mati lagi kan di kapal. Bacok juga. Ayo terus. Halah. Whoops. Oke, jadi ini harus ditarik dan ditarik oleh teman kita Goldie Island. Untuk memunculkan batu ini. Batunya muncul kalau dipegang, ditahan, ditarik. Jadi tugas aku cuma melompati batu ini sampai selamat. Lompat. Turun. Lalu lompat lagi ke sini. Oke. Aduh. I did it. Ayo bat, loncat bat. Oke, dia selamat saudara. And bro, of course. Rokok. Yeay, pintu pertama kelar. Yes. Yeay, pintu pertamanya kelar. Yo, jadi tadi kita ada selesaiin pintu pertama, jadi kita sekarang mau ke pintu kedua. Nah, pintu kedua itu bukanya tengkoraknya yang ini nih, dibakar nih. Pertama yang ini, yang keduanya yang ini. Jadi kita masuk ke pintu kedua. Api semua nih, api. Rintangannya beda ya. Udah. Nah, itu tengkoraknya tuh harus dihidupin tuh. Hanya tuh mengaktifkan pintunya ini supaya kebuka. Jadi di sini kita harus ambil persediaan dulu, ambil pisang. Tomat. Suaranya ada beda, suaranya. Ayo kita naik lagi. Seperti biasa ada tengkorak lagi. Kain dari situ. Bandel nih.
Macam aja kita cari jurnal yang keempat. Nyari jurnal keempat nih. Ya, coba tebak di mana jurnalnya. Nah, ini dia jurnalnya. Yes. Dapat dia jurnal yang keempat, jadi kita harus baca lagi. Baca close. Lanjutkan perjalanan mengitari api-api ini. Karena aku orangnya kebal, ya udah kita lanjut aja terus. Makan. Wow. Wanjai, kampret. Thank you, Wanji mati lagi kampret nih emang. Zero death. Oke. Okay. Ini ya ditarik. Apa muncul apa nih? Kita itu jadi tarik supaya tiang ini muncul dan kita bisa melompat di pagar dan enggak nyampe. Ulang. Lagi. Yep. Oke, okay, mantul. Sekarang giliran dia. Oke. Okay. Oh. Oke. Okay. Yeah. Pakai hidupin R. Lalu ditarik supaya dia bisa menghidupi lampu tengkorak yang di atas tuh. Yeay. Yes. Biar agar pintunya ini bisa kebuka. Itu tuh ngapain? Nah, lalu tengkorak ini dihidupin. Kebanyakan banget ya ini kuncinya. Ya, susah. Oke. Sekarang. And your sterile toes flow. The ritual harus diputar supaya pintunya bisa kebuka. Oh, itu diputar supaya ranjaunya nggak ada, rintangannya nggak ada, jadi kita harus loncat. Loncat! Loncat lagi. Oke, gampang, easy. Tadi kita harus diputar lagi. The next let me play. Zero dead. Yay, selesai. Wow, dan pintu kedua selesai, saudara. Ternyata segampang itu pintu kedua ini. Ini pintu terakhir untuk mencari satu jurnal lagi. Dan ini kayak lebih sulit daripada pintu 1 dan 2. Dan tengkoraknya yang perlu dihidupin yang ini agar bisa membuka pintu ini. Di tengkoraknya ya. Rintangan pertama aja udah aku lakukan. Tunggu aku. Wow, tantangannya ini. Kalau ada kehidupan. Aduh, jangan di blok. Nah, harus membakar tengkorak yang itu ya. Supaya bisa membuka pintu ini. Dan tengkorak yang ini. Jadi dua tengkorak harus dibakar untuk membuka pintu ini. Dan aku mau mati. Ini untuk matiin rintangan ini
kita harus mencari tuas agar lima tuas. Wah, kelihatannya sulit ya, kita juga bisa lewat. Jadi kalau mau matiin rintangannya, kita harus nyari tuas. Tuasnya mana nih? Satu. Nah, tuasnya ini satu. Dua. Tiga. Empat. Oh, cuma empat. Oke, ada empat tuas yang harus digituin supaya rintangan yang tadi tuh hilang. One hit itu, guys. Awas, ada duri. Jangan lompat. Nge-charge pakai pedang. Pakai apa? Langsung F ke tangga. F. F gimana? Nge-charge. Kurang lagi. Ternyata gitu ya caranya. Angkat tuasnya dan kita maju. Oh, dia pergi. Saya bunuh tengkoraknya, naikkan tuas. Okay. Let's go. Awas trek. Itu diinjak meledak. Lagi tuasnya. Buka pintu yang di sana tuh. Nah, untuk buka pintu itu yang ujung tuh, tuh. Buru lari. Oke, aku harus lari. Yow! Tomat. Kita nyari jurnal kelima. Belum nemu di sini. Di tempat perlindungan kedua nih. Macam. Nah, ini dia jurnalnya. Ternyata jurnalnya di sini. Tadi sangka-sangka dan tadi duga-duga. Pencet continue close. Akhirnya selesai 5 jurnalnya, coy. Unlock the Black Sash Reborn. Ush.
The Power of Race. Dan aku kebuka skin badan berlampu-lampu. My eyes. Akhirnya kelar pintu ketiga. Yes, yes. Kelar pintu ketiga. Yeah. Kelar. Dia kesakitan, guys. Wait, wait, I'm coming to you, wait. Loncat! Loncat! Loncat lagi! Loncat lagi! Oh, dia orang jahat ternyata, guys. Ini kotak kalau disakiti meledak. Apa? Ini kotak kalau disakiti meledak. Dan kita harus mengambil petinya ini sebagai tanda bukti bahwa aku jago. Hati-hati kalau di kotaknya kalau disakitin katanya dia bisa meledak. Jadi kita jangan menyakitinya. Lalu? Nah, jadi ini tengkoraknya ini harus dibakar ya, guys. Dibakar supaya bisa untuk membuka pintu ini. Nah, setelah pintunya kebuka, ya udah kita jalan aja. Jalanin aja dulu. Aduh, ini banyak banget api. Ada terjun dari waterfall. Ini apinya dihidupin juga nih. Ya, hidupin lagi apinya. Lempar bet. Ini kan dihidupin juga nih tengkoraknya. Ash. Oh. Ini. Pintunya ini kebuka, guys. Oke, kita maju lagi. Jangan sampai kena apinya ya, kebakar sakit nih. Alah, dan aku terbakar. Udahlah, lanjut. Untung ada air. Akhirnya. Oops. 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 Oke, mantul. Udah kepanasan tuh, jadi ini kotaknya kalau kepanasan disiram air. Jadi sebaiknya kita bawa air pakai ember. Udah simpan. Oke, ini kotaknya diledakin. Ya, kita ledakin. Seperti itu saudara, kotaknya kalau meledak. Keren ya. Nyakitin. Nyakitin. Woi, gua hampir mati makan kelapa. Wah. Kok meledak. Habis. Aduh. Pecah kepalanya. Bandal kalian, bandal. Meleduk. Wah, awas meleduk. Luar biasa. Seru kan? Petinya ini bisa balik meledak. Sakitin lagi, bet. Ya, masuk ke depan.
kerennya. Ada aku batuk-batuk. Motorlah. Udah? Habis itu dapat mana petinya? Nah ini habis itu buka gerbangnya nih. Buka gerbang, kita masuk, 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 masuk. Sampai atas sekali ya. Maju, 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 maju tak gentar, membela yang benar. Lalu kita ke kiri. Keluar. Gampang ya. Ayo, 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 pintu keluar sudah dekat, saudara. Pintu keluar sudah dekat. Lalu kita harus ngobrol nih sama si bapak ini. Wah, dia ternyata dari Hogwarts nih. Nih kotaknya kasih dia. The chest. Give it to me quickly. Okay, I'll give it to you. Wah, Aira. My friends left to save. Okay. Atraksi dia. Apa yang terjadi? Dia kelelahan. Haus pak, nih aku kasih minum pak. Wow, sekarang dia bisa bertemu dengan teman-temannya yang selama ini terkurung dalam peti mati. Reunited at last. You've demonstrated incredible bravery, and I'll make certain that everybody hears about it. Okay. In the meantime, you should get some rest. Stitcher Jim and his consort are still at large, and now that they've been exposed, there's no telling what their next move might be. Let's be sure nobody else falls into Flameheart's clutches, eh? See you. Yes. Jadi complete. Itu kalau kalian belum dapat siapa kalian belum dapat. Yes, akhirnya berhasil. Yes. Yes, akhirnya kita sudah bisa berhasil membuka 3 pintu. Dan caranya tadi udah disebutkan di sebelumnya. Jadi kalau mau pintu pertama harus menyelesaikan 3 pintunya dan mendapatkan 5 jurnalnya. Jadi setiap pintu harus nge-quest ulang seperti awal dan masuk lagi.
Dan setiap jurnalnya itu ada di tempat yang masing-masing. Bisa dilihat di videonya. Jadi kita ini sudah bersinar-sinar matanya. Badannya sudah bersinar. Udah kayak manusia apaan ini. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih untuk Aileen yang udah membantu. Yo, thank you. Jadi bagi kalian yang ingin bersinar-sinar, bisa bisa melihat video ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share ke teman-teman kalian kalau kalian ingin seperti ini. Jangan lupa ini juga nih. Apa tuh? Lonceng. Oke, jangan lupa lonceng supaya kalian bisa tahu kita kapan upload video barunya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah ya. Stay safe, stay healthy, and stay strong.